Ayo, Pak. Apakah sudah ada wacana untuk melakukan penyekatan seperti yang terjadi di Medan sekarang? Belum kita melakukan itu, tapi yang jelas bahwa setiap orang yang datang di sini, baik karena kegiatan apa, kita minta itu akan dilakukan swab antigen. Jadi karena kami lihat ini bahwa penyebab di sini itu karena datangnya tamu dari luar. Ya, ini yang sering kali penyebabnya, atau orang sini yang pergi ke luar, balik lagi ke sini bawa penyakit itu. Inilah yang kami mohonkan supaya bekerja samalah kita, terus terang aja kalau lagi keluar kota, balik lagi sini lebih baik swab dulu. Pastikan supaya keluarga kita, keluarganya sebenarnya juga, supaya aman begitu. Oke, Pak, soal tadi yang pesta itu mengikuti surat edaran Bapak yang kemarin kah sampai tanggal 14 atau enggak, itu sudah kita berpanjang? Kita bikin surat edaran yang baru itu mulai berlaku tanggal 15. Sampai nanti belum kita tentukan supaya kita jangan berulang-ulang, sampai ada surat pemberitahuan berikutnya. Itu nanti akan kita bikin. Berarti ya, sampai waktu yang belum ditentukan. Belum Pak, ya? Ditentukan, oh, sampai ada pemberitahuan kita, khususnya pesta ini, pesta nikah ini, jangan dulu direncanakan. Sekarang kalau ada yang mendesak, udah pemberkatan aja dulu, tidak usah ada pesta. Dilarang Pak ya, bukan dibatasi seperti dilarang, yang sebelumnya? Dilarang. Okay. Sekali lagi dilarang, dan harus minta izin nanti kalau ada kegiatan atau pesta, harus ada izin dari Satgas. Okay. Ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih.